Terima kasih ya Abba ya Bapa, kalau pagi ini kembali kami dapat datang ke hadiratmu untuk menyembah, memuji Tuhan semesta alam yang mencintai dan mengasihi kami, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rejeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Senin, tanggal 9 September 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, ya. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian masih tema bulan September 2024, yaitu tentang pertumbuhan. Saya beri judul renungan hari ini adalah pertumbuhan menuju kedewasaan secara rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 13, saya akan membacakannya dari terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan, pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita tentang anak Allah. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ya, perhatikan kalimat yang terakhir, bahwa adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, supaya kita itu tambah hari tambah dewasa secara rohani. Dan dengan jelas berkata, Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi seperti Kristus atau serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan akhir daripada Tuhan memanggil kita, yaitu menjadi seperti Kristus. Jadi harus makin lama hidup ini harus semakin serupa dengan Kristus. Kalau orang-orang melihat kita, berjumpa dengan kita,
itu mereka boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita, ya. Saya tidak setuju bahwa orang di dalam Tuhan udah lama itu disebut dewasa secara rohani. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kedewasaan itu ditentukan oleh keputusan setiap kita masing-masing. Ada orang udah lama ikut Tuhan, tapi hidupnya enggak berubah, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang gini, aku seperti Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya kan, enggak berubah. Enggak berubahnya apa? Ya, enggak berubahnya orangnya tetap males, ya kan? Kemudian diajari firman Tuhan juga enggak ngerti-ngerti, berbuat hidup itu semaunya gue, seenaknya sendiri. Kemudian apa? Gampang dipengaruhi oleh orang lain, enggak punya namanya integritas hidup, takut akan Tuhan, ya. Tapi ada orang-orang yang baru ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kemudian dia menjadi militan, dan kemudian mereka menjadi orang yang setia kepada Tuhan, dan hidupnya itu senada dengan sorga. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan hidup ini semakin serupa dengan Kristus. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk tinggal bersama-sama dengan kita sehingga dapat memimpin kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tinggal sekarang kita mau ditolong oleh Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana agar supaya pertumbuhan menuju kedewasaan rohani itu terjadi dalam hidup kita masing-masing, maka hal yang pertama, kita harus memiliki dasar yang kokoh di dalam iman. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mendengar siaran ulang yang ada di YouTube channel Gereja BMC New York, khotbah hari Kamis kemarin dalam acara Worship from Home yang disampaikan oleh Pastor Ridwan Huta Barat. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa mendengarnya paling sedikit 6 kali, ya, supaya itu mengendap sampai ke alam bawah sadar kita. Intinya apa? Apa yang disampaikan, yaitu agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kemudian taat kepada firman Tuhan. Jadi taat kepada firman Tuhan itu penting sekali. Karena ketaatan itu akan kemudian menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya memberikan nasihat kepada seorang pengusaha, ya. Dia orang yang cukup sukses, diberkati oleh Tuhan, cinta akan Tuhan. Saya bilang begini, ya. Kamu kan sudah mendengar banyak berita-berita tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Kemudian tentang pertengkaran hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian mengadakan KDRT dengan istrinya. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan percabulan, melecehkan anak-anak yang masih kecil-kecil itu, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi nanti hamba Tuhan yang macam-macam kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik itu sehingga harus dipanggil oleh polisi dan kemudian ditahan, harus dimasukkan ke dalam penjara. Saya bilang begini, kalau kamu punya dasar yang teguh, punya iman yang kokoh, kamu nggak akan tergoyangkan ketika kamu melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi saya berpesan kepada pengusaha ini, saya bilang yang penting bagaimana kamu itu mengurusi dirimu sendiri, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya.
Kalau ada orang-orang yang tidak taat, ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, itu bukan urusanmu. Itu urusannya Tuhan sendiri, ya. Karena kita harus tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Saya sering kali katakan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu karena keputusan-keputusan yang kita ambil di waktu-waktu yang lalu. Percayalah Bapak Ibu sekalian, saya ini kepengen banget Bapak Ibu sekalian tuh hidupnya enak, hidupnya diberkati oleh Tuhan, menikmati surga di muka bumi ini, dan kemudian kalau waktunya sudah sampai pulang ke rumah Bapak, mati masuk surga, ya. Maka itu saya selalu ngajarkan Bapak Ibu sekalian untuk pentingnya hidup taat akan firman Tuhan senada dengan sorga. Kemarin saya membroadcast sebuah ayat dari kitab Yesaya ya kepada semua jemaat yang ada di dalam broadcast list saya, bagaimana kita bisa hidup terhormat ya, dihormati oleh Tuhan di bumi ini ya maupun nanti di waktu kita sudah kembali ke rumah Bapa. Kita dihormati oleh Tuhan maupun dihormati oleh sesama manusia. Kenapa? Karena saya itu ngenes, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi hidupnya tidak terhormat. Percayalah, Bapak Ibu sekalian, saya kepengen Bapak Ibu sekalian hidupnya menjadi orang-orang yang terhormat dan diberkati oleh Tuhan. Maka itu yang pertama, penting sekali kita memiliki dasar yang kokoh di dalam iman, ya. Nah, Alkitab menceritakan tentang seorang yang bernama Petrus. Petrus itu adalah seorang yang tidak stabil, dia adalah seorang yang labil banget imannya. Tetapi luar biasa, Petrus itu ketika dia mengalami Tuhan, ya, setelah pencurahan Roh Kudus itu, Petrus berubah luar biasa. Dia bertumbuh imannya, menjadi batu karang yang kokoh, bahkan dia menjadi bapak gereja pada gereja mula-mula, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan secara rohani? Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencempoong, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu menjadi berhasil. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian menyirami kerohanian kita dengan firman Tuhan dan doa. Ya. Saya punya cucu, umurnya 8 tahun, cucu laki-laki yang ada di kota Surabaya ya. Beberapa hari yang lalu ngobrol, aduh saya bangganya luar biasa dengan cucu saya ini ya. Di hari yang sama di gereja itu ada acara KKR anak-anak. Dan di hari yang sama ada pesta ulang tahun ya, temennya, best friend-nya ulang tahun ya kan. Terus mamanya bilang gini, JD, kamu mau pergi ulang tahun atau mau pergi gereja? Wah, ini jawaban yang membuat saya bangga banget ya kan. Dia bilang, aku pergi gereja aja mah, aku nggak ke ulang tahun, Tuhan nomor satu. Aduh, saya benar-benar berbunga-bunga. Karena ada orang
Kalau ditawari ulang tahun atau gereja, ya ulang tahun aja, ya kan? Gereja nanti aja, kapan-kapan kan masih ada. Aduh, luar biasa ini, ya kan? Saya bilang, aduh ini emangnya kamu ajarin apa? Ya, saya ajarin untuk hidup takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan menomorsatukan ulang tahun di atas segala-galanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau pohon-pohonan itu, tanaman itu kurang air ya, itu nanti lama-lama kering dan akan mati. Jadi penting sekali kita untuk secara disiplin ya, secara disiplin, secara kerohanian kita menyirami rohani kita ya dengan firman Tuhan, dengan doa-doa. Bapak Ibu sekalian, percayalah, kita nggak akan pernah menyesal akan kehidupan itu di suatu saat nanti ketika kita melakukan disiplin untuk menyirami kerohanian kita. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini adalah ayat yang amat sangat terkenal, dikatakan begini: "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bapak Ibu sekalian, semua orang kepengen berhasil, semua orang kepengen beruntung. Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian akan hal itu. Maka itu kemudian Tuhan kasih resepnya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dalam perjalanan hidup ini beruntung dan berhasil. Tapi udah dikasih tahu jalannya, orang nggak mau menempuh jalan Tuhan. Tapi yang ditempuh adalah jalannya sendiri. Jadi kadang-kadang saya ini kalau melihat masa-masa yang lalu ya, kok ada orang-orang yang hidupnya kemudian nggak ngalami pertumbuhan, nggak ngalami peningkatan itu. Aduh, membuat saya itu bersedih hati, Bapak-Ibu sekalian. Saya bilang sama istri saya, aduh seharusnya orang ini levelnya udah enggak di sini. Ya kan? Levelnya udah meningkat. Tapi kenapa orang itu seperti itu? Karena dia keras kepala, Bapak Ibu sekalian ya. Keras kepala dan dia mau melakukan semau gue apa yang dia kepingin lakukan. Nah hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah sekarang kita mau menyirami kembali secara teratur kerohanian kita dengan firman Tuhan, dan setelah itu direnungkan dan dipraktekkan menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya di mulut saja. Kalau di mulut saja kita pintar ngomong firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu menjadi bahan ketawaan bagi orang-orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa orang-orang di sekitar kita itu bukan orang bodoh, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau mulut kita ngomongnya firman Tuhan, ngomong firman Tuhan, ngomong kesaksian, tapi hidup kita nggak berubah, Bapak Ibu sekalian, itu sama sekali kekristenan yang tidak menarik hati, ya. Mari kita lihat sekarang hal yang ketiga dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Maka hal yang ketiga untuk pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, kita harus memotong atau membuang semua yang menghambat pertumbuhan ya. Di rumah saya itu ada sederetan pohon cemara yang begitu rindang ya, tinggi, hijau, Bapak Ibu sekalian.
Tapi satu kali istri saya, Bu Yongki ini, dia melihat gini, kok ada sesuatu yang lain ya di antara daun-daun pohon cemara itu, ya kan? Dan kemudian setelah beberapa hari diperhatikan, ini kayaknya sesuatu yang nggak normal. Dan waktu didekati, ternyata ada yang namanya benalu, Bapak Ibu sekalian ya. Benalu, wah itu langsung Bapak Ibu sekalian, kita cari sampai ke akarnya, dan kemudian dipotonglah benalu itu. Benalu itu sedang melilit ya satu dahan dari pohon cemara itu. Kalau benalu ini nggak dipotong, saya percaya pohon cemara itu akan menjadi layu ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, kita harus memotong apa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Apa itu yang menghambat? Di sini dikatakan yaitu dosa, ya kan? Dosa itu apa? Dosa itu hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari sasaran atau meleset dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu A, tapi kita melakukan B. Kehendak Tuhan itu C, tapi kita melakukan D. Itu namanya dosa. Tuhan mau kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, ya. Tuhan mau kita bekerja dengan rajin, tapi kan ada urutannya. Nah, ada orang-orang yang kemudian tidak melakukan firman Tuhan sesuai dengan urutannya, kerja, kerja, kerja tanpa cari Tuhan. Makanya kemudian hidupnya tidak mengalami yang namanya keberuntungan dan keberhasilan, ya. Kita tahu bagaimana yang namanya Saulus. Saulus itu kan orang yang anti Tuhan, pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Saulus menanggalkan semua beban dosanya yang lama itu, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian hidup militan di dalam Tuhan, dia bertumbuh secara rohani, dan kemudian Alkitab Perjanjian Baru itu sebagian besar ditulis oleh yang namanya dahulu Saulus yang telah menjadi Paulus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau supaya setiap kita mengalami pertumbuhan, yaitu dewasa secara rohani. Hari ini kita sudah belajar tiga hal. Yang pertama, kita harus memiliki dasar yang kokoh dalam iman. Yang kedua, kita harus secara teratur, disiplin, tertib, komitmen, konsisten untuk menyirami kerohanian kita dengan firman Tuhan dan doa. Maka itu jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memotong, kita harus membuang, kita harus menanggalkan semua yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dalam hal ini adalah yang namanya dosa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita akan bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, dan kemudian kita diberkati keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, maupun karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Abba ya Bapa firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap kami Bapa, kami mau bertumbuh menjadi dewasa rohani di dalam Engkau, dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami terus bertumbuh dari waktu ke waktu sehingga orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin, amin, amin.